Seringkali kita temui di lingkungan kerja, banyak berkas-berkas pekerjaan yang tidak tertata dengan baik. Padahal, berkas-berkas tersebut nantinya menjadi arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja sebuah organisasi. Sebagai bukti akuntabilitas, arsip sudah seharusnya ditata dan dikelola dengan baik. Namun, tidak banyak SDM yang menguasai tata kelola arsip, sehingga yang terjadi, arsip menjadi setumpuk kertas yang tidak berharga. Arsip Nasional Republik Indonesia atau selanjutnya disebut ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional bertugas melakukan peningkatan kompetensi SDM di bidang kearsipan melalui pusat pendidikan dan pelatihan kearsipan ANRI. Pusdiklat Kearsipan ANRI membuka kesempatan kepada seluruh instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta, untuk mendidik dan melatih pegawai-pegawainya di bidang kearsipan. Pusdiklat Kearsipan ANRI secara kelembagaan berdiri sejak tahun 2004. Pada tahun 2019, Pusdiklat Kearsipan ANRI menargetkan 630 peserta diklat yang terdiri dari arsiparis, pengelola arsip, dan pejabat struktural di bidang kearsipan yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Diklat kearsipan ini dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan dalam hal pengembangan SDM di bidang kearsipan. Visi Pusdiklat Kearsipan ANRI yaitu menjadi pusat unggulan dan mitra strategis dalam pengembangan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia di kearsipan. Untuk memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan profesional, diperlukan reformasi birokrasi dalam hal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Reformasi birokrasi ini dapat dilakukan dengan membangun zona integritas. Pusdiklat Kearsipan ANRI merupakan salah satu unit kerja yang sedang membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan lain. Pusdiklat Kearsipan, jujur, bersih, melayani. Zona integritas beratkan pada 6 komponen perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pusdiklat Kearsipan ANRI berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, dari media suaranya, dia juga menyampaikan materinya bagus. Penyampaiannya ini bahasanya juga bagus, terus isi dari materi juga bagus, jadi saya kira sangat baik. Ini perlu dipertahankan sehingga untuk kedepannya akan lebih baik. Menurut saya sarana dan prasarana sudah cukup memadai, sudah cukup bagus. Tugas bersihnya itu mereka tiap 2 hari sekali mereka untuk membersihkan ruangan ini. Dan ketika OB-nya datang ke sini juga, kami melihat orangnya jujur. Kalau untuk dari diklat-diklat seperti ini, saya kira sudah kriteria yang baik. Pelayanan di sini menurut saya sangat baik ya, sangat baik sekali. Tidak ada istilahnya yang ditutup-tutupi, sangat transparansi sekali. Karena apa yang kita tanyakan juga akan menjawab dengan baik. Dan apa yang kita butuhkan juga pegawai-pegawainya, panitianya sangat konsen sekali melayani para peserta di kelas. Alhamdulillah, pelayanan di sini juga selalu ramah, itu bersih, baik. Dan alhamdulillah, saya juga mendapatkan mendapatkan apa wawasan daripada para ibu dari suara itu dari mulai hari pertama sampai hari sekarang di tempat banyak ibu yang didapat karena saya baru pertama kali itu ini kita ini kearsipan yang ternyata dari kearsipan ini menghasilkan apa suatu ilmu yang sangat baik gitu karena ini nanti bisa untuk scope
nasional bahkan internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pusdiklat kearsipan Persib Nasional Republik Indonesia, kami melaksanakan nilai-nilai organisasi guna membangun zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ada beberapa komponen yang kami bangun, mulai dari manajemen perubahan dengan cara mengubah pola pikir dan budaya kerja di unit kerja kami, antara lain melalui kerjasama yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, serta bebas dari korupsi. Selain itu, komponen lain yang kami bangun yaitu melalui peningkatan penataan tata laksana dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan. Kami pun juga melakukan penataan upaya meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai. Kami akan terus berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan kemah yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani. Salam Arsip. Pusdiklat Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, jujur, bersih, dan melayani.